Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma arzuqnal huda wattaqa wal 'afafa wal ghina. Allah bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut. وإليك النشور أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله رب العالمين اللهم أرنا الحق اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat mulia ini. Jadi kita di ayat yang ke-10 daripada suratul Al-Muzammil. Surah Al-Muzammil semuanya iaitu ada 20 ayat.
kita di ayat yang ke-10 yaitu Allah Subhanahu wa taala firman wasbir ala ma yaquluna, hendaklah kamu sabar ala ma yaqulun, di atas apa yang diperkatakan oleh orang yang menentangmu, orang yang menentang tu habsa suh nabi sabar wahjurhum hajran jamila, dan jauhkanlah mereka dengan jauh yang baik. Maknanya hendaklah jauhkan mereka dengan cara yang baik. Wadharni, dan katakanlah biarkanlah aku wal mukadzibin, dengan orang-orang yang mendustakan, ulin na'mati, yang mempunyai kemewahan, wa mahilhum qalila, dan katakanlah biarkanlah mereka sekejap sahaja, masa yang sedikit sahaja. Innaladaina, sesungguhnya di sisi kami angkalan, ada belenggu-belenggu, wa jahimin, dan neraka, wa ta'aman dhagussah, dan ada juga makannya yang akan menepuh, melecuh halkum, tekok-tekok kerana panas sangat. Wa azaban alima, dan ada azab yang amat pedih. Jadi ayat ke-10 ni supaya kita ada sebut sokmolah, iaitu Allah Subhanahu wa taala sebut wasbir, hendaklah engkau sabar, pia engkau. Ketika turun ayat ni, iaitu suruh rasul, suruh nabi kita sallallahu alaihi wasallam, tapi supaya saya ada sebut itulah Quran ni, iaitu Tuhan kecek kepada hamba-hambanya, khitab, iaitu kepada hamba-hamba dia lah. Bila Tuhan kecek dengan kita, maka ketika tu bila Tuhan sebut wasbir, hendaklah sabar. Hendaklah kita sabar lah, supaya dengan Nabi sabar. Hendaklah kita sabar, supaya dengan Nabi sabar lah. Dan kita telah maklum bahawa Quran itu Tuhan kecek dengan kita, Tuhan kecek dengan kita. Kerana Tuhan turunkan Quran kepada kita. Wallazi anzala alaikal kitab, Tuhan yang turunkan di atas kau tu kitab. Tuhan turun kepada kita ni Quran. Kalau Tuhan suruh Nabi sabar, makna suruh kita sabar. Wasbir. Sabar ke apa? Ala ma yaqulun, di atas apa yang mereka berkata. Orang-orang hendak menentang kita. Wahjurhum hajran jamila, dan hendaklah jauh dengan cara yang baik. Tak usah duk kata apa dia. Tak usah kita duk balah, duk kata gitu gini. Tak ada. Dia nak kata apa, kita kata gi. Tuhan duk oyak Nabi ni kata, mereka nak kata-kata gi ya. Kita tak usah duk padupa lah. Tak usah kata kita duk maki kelik, duk kata kelik. Jangan. Dan supaya tu juga, orang ada kata kita di atas dunia ni, kata dia, kita ni tak kena duk balah. Orang balah lah ni tu, bila dia pergi balah, kau besar lagi, kau banyak lagi. Benar-benar ni, Tuhan telah hajar kita, Tuhan hajar kita. Quran ni Tuhan hajar kita. Hajar nak ui kita panah hidup di atas dunia ni. Hajar nak ui kita saat ni tu, juru sebab kau. Sebab balasan kita ni di akhirat esok, nak masuk syurga Allah, kena orang berjuruh, kena orang molek. Dunia ni tempat latih. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Tuhan jadikan mati dan hidup saat ni tu supaya Tuhan uji kamu yang mana lebih baik. Jadi
Allah Subhanahu wa taala nak latih kita jadi hati tu bersih, suci. Bila hati molek gak, barulah kita layak jadi penghuni syurga. Nak duduk di syurga ketubulah lah, karuk lah, mana boleh duduk dalam syurga ni. Orang-orang molek saja, orang-orang berjuruh saja, tak boleh kita nak hidup. Negeri lah ni, negeri maju pun ada orang karuk. Dah, tak ada dunia ni, ada orang jahat, ada orang karuk. Tapi bila syurga, tak ada. Bagi siap dah. Kau karuk-karuk, duduk dalam neraka. Kau molek-molek, duduk dalam syurga. Wadallahu alladhina amanu wa amilu salihat. Tuhan janji orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Lahum maghfiratun wa ajrun azim. Tuhan sebut. Iaitu bagi mereka tu kapun ni. Dan pahala yang besar. Pahala yang besar syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab tu siapa-siapa nak jadi penghuni syurga, nak jadi calon syurga, wati. Dah, bahasa saya panggil wati, calon. Wati, nak jadi ahli syurga ni, dia ada tanda-tanda siap-siap dah. Ahli syurga ni, tu hasbuk sifat-sifat dia. Fuanga-fuanga dia, tekoh di atas dunia lagi tu hasbuk. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Ada sebut ke? Wa huwa alladhi ja'ala al-layla wan-nahara khilfatan liman arada an yadhakkara aw arada shukura wa 'ibadur rahman alladhina yamshuna 'ala al-ardi hauna. Orang hidup di atas muka bumi ini dia berjalan dalam keadaan tawaduk rendah diri. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang jahil tegur dia, kata huduh dia, qalu salama, selamat. Tak ada nak maki klik, nak kata klik, nak gapa, tak ada. Tu fangan orang beriman, royak siap-siap dah. Orang-orang ahli syurga. Walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang yang bangun malam, semayang malam. Sujud Allah di waktu malam. Itu tanda, tanda orang-orang nak jadi ahli syurga. Sebab tu Tuhan sebut, wasbir, hendaklah sobat. Alama yakulun. Di atas apa yang berkata oleh mereka itu. Siapa? Orang-orang yang menentang kamu, menentang kau. Kau masa Nabi ni, orang yang menentang banyak. Menentang Nabi. Kepung Nabi. Nabi duduk tahun yang ke 9, 10. Allah hisar Nabi. Allah 2 tahun tak ada bagai makan. Putus silaturrahim. Waktu saya sebut dalam Quran kan, iaitu alladzina yufsiduna fil ardi wa yaqta' apa ni. Waktu saya sebut iaitu ada ayat hak mula-mula lagi. Itu Allah Subhanahu wa taala firman alladzina yanquduna 'ahdallah wa yaqta'una wa yufsiduna fil ardh. Dan sebelum ada tu wa yaqta'una ma amara Allah bihi an yusala wa yufsiduna fil ardh. Dia putus silaturrahim. Dah kerak putus. Kepung Nabi. Duduk di Mekah. Sehingga ada riwayat-riwayat bahawa nak kena rebuh tulai-tulai hak lama. Kan nak cicah roti. Tak ada. Kan mereka tak boleh jual pada Nabi. Tak boleh beli dengan Nabi. Dah kata huduh pada Nabi pula. Dan Hamalatul Hatab Abu Lahab Tabat yada Abi Lahab bin Watab. Abu Lahab sendiri, pok nakal dia, mok nakal sabik dia, itu Hamalat al-Hatab, Ummu Jamil. Ambil Nabi gimana, kok bawa kayu, lepas tu pergi bakar kawasan itu. Dah, mana kata benci sungguh. Tapi tu hewa ya, wasbir, kena sobalah. Alama yakulun. Nabi mati ni pun ada lagi orang yang menyakiti.
tubi sak khobam makainge bahwa oge hok buat katun lolien atau buat katun lolien wa upo dan nyanyi dan menyakiti Nabi lagu keto mati pula tubi sak khobam sedunia seluruh dunia deh lagu keto mati bih tiga-tiga karena dia ni dia tak boleh gimana dah kena pergi dengan sedadu semua. Sedadu tunggu dia dua orang. Karena dikira kata dia saat itu diugut dah orang yang wanted, orang yang dikandaki oleh orang-orang tak puas hati kata orang Islam ni ada setengah tubik nak bunuh dia. Maka dia pun ambil lah polis sedadu ni dua orang untuk jaga dia, belaga mati habis tiga-tiga. Dah marah dulu saja. Sebab tu ni nak ayat kata Tuhan balas klik. Duk menghinakan Nabi. Lepas tu pula gapon dari Charlie Hebdo. Sebab khabar di Fransik. Dah ada gitu tu. Jadi Tuhan kata wasbir ala ma yakulun. Naklah sobar dia tak bagi mereka itu kata. Suruh siapa suruh kita. Sobar ni orang panggil kemoncok. Kejayaan lah. Sebab itulah Tuhan puji kelekrakan. Tuhan sebut ya ayyuhallazina amanu sabiru. Wahai orang-orang beriman, hanalah sabar. Ya ayyuhallazina amanu sabiru wasabiru dan hanaklah pakak-pakak sabar. Pakak sabar warabitu dan tetap di atas kebenaran. Ribat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan hendaklah takut Allah. La'allakum tuflihun. Supaya kamu saat ini itu tuflihun. So, beruntung. Nak berjaya saat ini itu. Kena soba. Soba lah. Soba semua kerja kita kena soba. Ibadat kita kena soba. Mengaji kena soba. Gotu kena soba. Soba. Soba ni. Karena tak dunia ni. Ia susah ke. Kita tak ada duduk dengan Tuhan. Sebab orang duduk pun nak. Tok pondok kena masak sendiri, makan sendiri, buat kotor sendiri, kau ni sendiri belaka. Maka bila buat sendiri belaka susahlah. Tapi bila kita klik kepada Allah, thumma ilayhi marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Tuhan sebut ilaikal masir. Maka bila kita kembali Tuhan, balik kita klik pada Allah, maka pada ketika itu kita duduk dengan Tuhan. Bila kita duduk dengan Tuhan, ibaratnya supaya kita klik rumah, kita duduk pondok, kita duduk mana, kita klik rumah, duduk dengan mak kita, duduk dengan ayah kita, maka kita boleh nak makan gapo, tak ada kena duduk buat pokal kau biasa, you buat cedai belaka. Allah Subhanahu wa taala lebih. Tuhan cedai belaka apabila klik pada dia. Inilah. Ayat kata kena sabar. Tuhan sebut ke? Wa in yurid wa atii Allah wa rasulahu, taatkanlah kepada Allah dan rasulnya. Wala tanaza'u, jangan balah. Fatafshalu, maka kamu jadi fasal, tak berjaya. Wa tadhhabari hukum, dan kamu juga akan hilang kekuatan. Wasbiru wa tadhhabari hukum wasbiru. Anaklah sahabat, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Hak tu hasbu dalam Quran ke? Iaitu lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ila al-baitil 'atiq. ولكل أمة منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد maka Tuhan kamu itu ilah wahid, Tuhan satu, tak ada lain. فإلهكم إله واحد فله أسلموا, maka Islamkanlah kerananya, serahlah diri kepadanya dan masuklah di bawah perintah-perintah Allah dan apa Tuhan suruh, serah Tuhan lah, masuk Islam lah. Abashiril mukhbitin,
dan cerita berita baik kepada orang yang tunduk kepada Allah. Alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang apabila disebutkan Allah, mereka ada terasa di hati-hati mereka rasa takut dan sebagainya. Wassabirina ala ma asabahum, dan dia sabar di atas bagai kena uji di atas dia. Wassabirina ala ma asabahum wal muqimis salati wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan orang yang mendirikan solat dan dia infak daripada apa yang Tuhan nak rezeki kepada dia. Sebab tu Tuhan sebut wassabirin, orang sabar. Dia suruh sabar, sabarlah kau, sabar di atas amal ibadat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, Tuhan sebut waqimus-salata wa atuz-zakata warka'u ma'ar-raki'in. Hendaklah kamu sembahyang di solat, memberikanlah zakat. Kemudian pula hendaklah rokok bersama orang rokok. At'muruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala taqilun. Maka adakah kamu nak suruh orang lupa kamu diri sendiri dan membaca Quran? Adakah kamu berakal? Wasta'inu bis-sabri was-salah, hendaklah minta tolong dengan sembahyang. Dah. Wasta'inu bis-sabr dengan sabar, was-salah dengan sembahyang. Nak semayah, nak gapo, ibadat semua kita kena sobah. Sobah kacah lah. Masa tak ogok malah tak tahu mana pun kacah. Kacah kita semayah. Bangun subuh tu, jangan lewat. Bangun awal-awal lagi. Bangun belum subuh, tenai hati. Caya lah. Setelah kita bangun kupak, 3:30 atau kupak. Kita tidur awal, 9:30 kita tidur. Bila tidur wan bangun suka tenang hati, bangun baca Quran, baca Allah, dah rasa senang hati. Kuam suk. Dah itu ada ketenangan di hati. Soba-soba. Semaya zuhur, ha kita duduk hijau ke tengah jalan. Berhenti-berhenti nak buat kereta ke buat kereta. Nah. Siapa waktu? Nampak sujud mana duduk semaya? Berhenti gerak semaya. Dah berhenti semaya. Allah. Dah. Haa tu. Semaya jemaah. Kalau tak ada kak. Semaya jemaah sama-sama. Duk sekali kita saat ni tu. Kena sabar belakang. Hijau. Hijau bukit. Hijau bukit. Haa dekat dah besok. Dah. Duk menyaku. Duk pun. Haa kita. Tinggal-tinggal klik mari. Klik mari semaya. Semaya jemaah. Dah. Haa tu. Apa saya duk sebut lah itu. Semaya jemaah dengar. Semaya tak cuma oh dengan Quran ni tak boleh tinggal kita orang Islam ni. Itu tanda iman. Tanda orang tak ada iman. Sebab tu tak baca apa ni semaya jangan tinggal. Ha kita nego pula. Nego duk jual duk gapo apa pian semaya tinggal. Tinggal lagi dulu. Wei orang lain tunggu orang tino kok siapa kok. Kita pergi semaya. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un 'an dhikrillahi wa iqamis salati wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar liyajzahumullahu ahsana ma 'amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Tinggal-tinggal kismaya dulu. Tuhan puji orang ni rijal. Jadi orang jatuh sungguh. Orang jatuh di situ Tuhan. Tuhan sebut. Apa ni? Orang yang sejik semua dah sebut kat. Rijal. La masjidun usisa ala taqwa min awal yawmin ahakku an takuma fihi rijalun yuhibbuna an yatatangharu. Masjid yang dibangunkan di atas asas taqwa fihi rijal. Dalam sejik ada rijal, ada orang-orang jatah yang hebat. Nah, orang jatah sungguh di sisi Allah. Kalau hok duk duk kayuh sikar misah. 50 kilo duk kayuh sikar 20 kilo sehari. Tapi tak semaya. Nah, betih kerah, gagah tidak dikira rijal. Nah. Gocoh muan. Kelrang tubuh. Ketok-ketok. Nah, toko-toko-toko. Tidak dikira rijal.
Orang ada main rojin tu. Akak. Oh, hebat ketuk-ketuk tubuh. Laki 90 kilo, 1 kilo. Pis mayat dah. Nafsu tak boleh awal kibuk. Allah, orang kata sikit, oh, baik kain murid. Tak boleh kum nafsu kibuk. Maka di situ, di sisi Allah tidak dikeluarkan rijal. Sebab rijal di situ hai tu. Fihi rijalun yuhibbun ayyata taharu. Orang yang suka nak membersihkan diri, nak widiri dia malak. Allah yuhibbul mutahhirin. Tuhan suka orang yang bersihkan diri. Nah. Sebab Tuhan sebut wasbir ala ma yakulun. Dia mau nak kata apa kita kata lagi. Karena orang beriman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir. Siapa-siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, maka hendaklah dia kata nah perkata yang baik. Awliya smut atau senyap. Nah, al-muslim orang Islam mang salimal muslimun, orang hak selamat orang Islam lain. Min lisanihi, pada lidah dia. Nah, wa yadih, dah tangan dia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, la yastaqimu imanu 'abdin, tidak betul iman seorang sanit hatta yastaqima qalbuh. Hengo hati itu molek. Wa la yastaqima qalbuhu, dah tak betul hati hatta yastaqima lisanuh. Hengo lidah yang molek. Nah, la yadkhulu rajulun, tidak masuk seorang al-jannata. Nah, la ya'manu jaruhu bawa'iqah, tak akan masuk syurga seorang jiran dia tak selamat daripada mulut dia. Allah, kadang-kadang ke kau dok kata kita semata sinilah itulah gi jumpa ngeremo kata gitu kata gini. Rasa padu lama-lama ya putih diri dia. Ya ada benda-benda hak kita pubak dia ni kita kena tak sah. Kita senyap. Lah tak sah dok balah dok gapo. Oh, ada setengah kok balah. Dia balah ni sebulan dah habis-habis lagi. Teh. Orang ni apabila dia kata huduh kok. Dia nanti pula, nanti nak pelacan, nanti nak kata huduh kok orang. Nak aib, nak malu kat orang. Tu fangah orang lah tu dah. Sebab tu dalam Islam ni. Ya Allah, kita orang beriman pada Allah. Tak usah dah ikut demo lah. Demo nak kata-kata lagi lah. Kita jangan kata demo sudah. Dah. Malak kita sudah. Allah, payah benar. Benar-benar lah ni. Payah benar. Lah, demo nak kata-kata lagi. Kita tak kata demo. Dah. Kita tak akan kata kepada demo. Haa. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Jangan tak boleh menghinakan. Hei orang beriman, jangan menghina satu kaum daripada satu kaum. Jangan menghina wala nisa'um min nisa'in. Jangan retina untuk menghina retina sama retina. Asa an yakunna khairan minhun. Boleh hadir mereka itu lebih baik pada dia lagi. Wala talmizu anfusakum, dan jangan duk kata memalukan orang. Tuhan sebut anfusakum, diri kamu. Karena apa orang lagi kata kau orang malu orang ni? Seolah kata dia buka perut dia, perut bedah dia. Orang tahu kata, oh fangalah ni, dia mau ni. Nah, kalau orang fangal malah, senyak ya, tak ada degaduk apa. Nah. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Jangan duk gelar dengan gelar orang kecil. Wa man lam yatub, dan siapa hak tak ada tobat, fa ulaika humuz zalimun. Maka mereka orang soleh. Sebab tu Tuhan sebut wasbir, sabar-sabar. Ala ma yaqulun. Nah. Tuhan sebut la nabluwannakum bi syai'im min alkhauf. Kami akan uji kamu dengan sesuatu pada ketakutan. Waljau lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat. Wal anfus kurangi buah-buahan. Diri sakit demi. Was samarat buah-buahan kita ada tanam.
gapo semua sak ni tu. Wa basyiris sabirin. Hanaklah bagi berita baik pada orang sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu. Orang-orang sabar ni orang-orang kena apabila dia kena ujian bala. Tak musibah. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia kata sesungguhnya kami ni milik Allah dan kami akan kembali pada Allah. Ulaika alaihim salawatum rabbihim wa rahmah. Orang tu boleh selawat pada Allah. Selawat pada Tuhan. Selawat ni ada tiga. As-salah bin Allah. Salah pada Tuhan dengan rahmah. Mana Tuhan kasihan belah. Tuhan nyanyo pada kita. Tuhan tolong kita sebab Tuhan nyanyo. Dah. As-salah minal malaikah. Salawat daripada malaikat dengan makna malaikat tolong istighfar. Minta apung Tuhan. Supaya Tuhan apung dosa kita. Dan as-salah selawat daripada manusia ni. Dengan makna doa. Kita semaya-semaya ni makna pada lurah doa. Berdoa kepada Allah. Itu makna. As-salah. Sebab tu Tuhan sebut. Ula'ika alaihim. Salawatun rabbihim. Mereka itu boleh selawat daripada Allah. Tuhan selawat pada dia. Wa rahmah. Dah boleh rahmah pada Allah. Wa ula'ika humul muhtadun. Dan mereka itulah orang yang dapat pertunjuk pada Allah kerana ia sabar. Wasbir ala ma yakulun wahjurhum. Dan kita juga jauhkan. Hijran jamila. Dengan cara yang baik. Tuhan sebut orang Islam kan. Walladzina la yashhaduna az-zur. Orang-orang tidak menyaksi benda-benda tak molek. Dia tak pergi tempat tak molek. Allah sebut-sebut. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila dia lalu ke tempat orang jahil, orang-orang tak tertipu. Dah kata uduh maki dia suka klik-klik-klik depan dia ke apa duk nyanyi ke dia. Qalu salama, selamat. Dia kata qalu salama, salam, salam, assalamualaikum. Telah tu ya, okay, assalamualaikum. Dia mau jawab, jawab aku demo ke. Qalu salama. Walladzina la yashhaduna az-zur. Dan apabila lalu tempat-tempat maksiat, tempat-tempat dosa. Wa idza walladzina la yashhaduna az-zur wa idza marru bil lagh. Apabila ia lalu tempat-tempat sia-sia orang duk buah mano. Marru kirama, lalu dalam keadaan mulia, tak ada nak kata demo gitu gini dak. Kena sehat, nak sehat molek. Tu ke berimeh ya tak ada tu. Sebab tu istilah sabrun jamil fa sabrun jamil. Sabar yang sabar dengan cara yang baik. Allah ada orang sabar ngepek bla-bla kata bla-bla. Tadi tu. Sabar cara yang baik kan itu kita sabar. Nah, tak ada tu ke apa tak ada duk pun wai tak ada kada orang lu mengamuk tu sabar apa gitu guyuk. Riuh lah rumah. Dah tak apa. Duk royak gitu gini. Gak apa semua macam-macam. Sabar senyap. Ya duk melek lah. Ni benda-benda hak payah belakang. Saya pun boleh royak lah. InsyaAllah kita usah lah. Sebab tu ada remen royak satu cerita. Ada seorang ustaz. Dah duk mengajar bak sabar. Mengajar bak sabar. Tahu lah. Weh sebab saya duk mengajar ni. Apabila lepas pada dia mengajar ni tu. Tubik. Gini nak klik lepas syok. Deh, tengok lipai rai. Selipai rai. Oh kata selipai rai ni riuh dah. Apa pula orang masjid ni? Deh, mari maya dah ambil lipai lagi. Mari semaya ambil lipai apa pula ni? Teruk biasa ni. Mepet berat-berat-berat. Lepas tu orang tua dah seorang ngaji dia tadi. Mari ngok-ngok-ngok-ngok. Hashtag. Tak kau ustaz dengan jabat sobat. Ai tak kau oh sobat, sobat, sobat. Polipa ustaz baik juga. Ni nak oyak. Dah orang panggil sabrun. Tak ada jamil. Sobat jamil saat ni tu. Sabrun jamil. Iaitu sobat yang dengan cara yang baik. Iaitu. Ya. Tak apalah, tak ada, tak apalah. Kita klik jalan kaki dulu. Dah. Ada yang mau nyata tokoh. Kau mari sejik nak ambil.
Nah, dia tu bukan niat cerak, boleh dia terlupa. Dia gibuh sodok masuk oleh selipar kita, tak tahu ya orangnya. Silak tu. Nah, kena hajar, hajar kecek benda baik. Wadharni wal mukadzibin. Dan biarkanlah aku. Nah. Tuhan kata biarkanlah aku, suruh Nabi wa ya. Wadharni. Nah. Biarkanlah aku. Apa mana wadar ni? Mana jangan peduli. Orang-orang hak dusta sat ni, orang duk bahang, tak usah duk pedulilah dia, tak usah duk padulah dia. Ha. Ulil na'mati. Orang-orang dah. Oyalah, biarkanlah aku wal mukadzibin, orang-orang hak yang duk dusta, duk pakai bohong kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sat ni tu. Ulil na'mati. Hak mempunyai kemewahan nikmat. Nah, wa mahilhum qalida. Dia katakanlah hendaklah tangguh kepada mereka masa sedikit. Biarkan biasa kok orang zalim ni payah nak nak mati payah. Orang pencuri, duk pencuri oleh setiap kampung tu boleh tahun-tahun tak mati, tak sakit. Nah, orang zalim nak buat nyanyi kok orang. Oh, jamai dulu kok bak kita ni orang dewe banyak bang. Dah orang dewe mencuri lembung orang. Dah orang tahu lah kok, tapi tak wani zolim. Umur banyak. Nah. Dah jamai gitu kok, kok masa gitu kok orang dewe ni tu stok kebung tak wi motang. Nah. Kalau yo kira bini wi kok ada orang cerah kok tak leh nikah dah. Hai, dah macam-macam. Zolim bang zulm. Patu berkata zolim ni tu. Duh, tak ada. Nah. Tak ada Tuhan. Tuhan ada wayak dah. Tuhan tak ada. Tak ada balas lalu dia. Nah. Okey-okey zalim. Nabi SAW sabda, inna Allah. Sungguhnya Allah la yumli. Tuhan akan tangguh. Wi masa. Lid zalimi bagi orang zalim. Iza akhadahu. Apabila Tuhan ambil tindak. Lab juflithu. Dia tak akan lepas dah. Cuma orang zalim ni gapo hak yang akan kena? Hak mula-mula dia akan kenanya iaitu dia tak akan dapat pertunjuk pada Allah. Dah. Nah, innahu kana li ayatina anida. Dia degil, bila degil sat ni tu tak tunjuk dia. Ya kau tak nampak, kau tak nampak, kau jauh gitu. Tu orang-orang yang nah, zalim sat. Bila dia zalim, maka kau tak nampak. Wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Tuhan tak tunjuk hidayah kepada orang zalim. Orang fasik Tuhan tak tunjuk. Innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Orang buat dosa kau pergi jauh, ke jauh. Yo ke jauh. Orang zalim Tuhan wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Orang zalim tak tunjuk juga, Tuhan tak tunjuk juga. Kau pergi jauh. Fok-fok tak semaya tu Allah payah khabar. Aduk minum agak, aduk pening. Ya tak nampak mula lagi. Mungkin dia buat maksiat sokmu. Payah nak nampak. Nampak ya dengar pun. Ya tameru itu. Tak tahu itu. Ya payah. Ya orang panggil orang. Nak itu hidayah ni. Ya kena ada dalam hati dia. Ragbah. Wa ila rabbika farghab. Kena ada ragbah. Kena ada gemar. Ada berasa. Dan dia kena ada perasa dalam hati dia saat ni. Iman dia kena ada. Ada perasaan dia. Dia kena ada perasaan. Barulah dia berasa no. Tak. Lepas tu yang kedua pula, dia kena cari. Cari kebenaran. Dia kau duk cari, duk cari lama-lama temu. Temu kebenaran. Kalau tak ada duk cari pun sekarang, Tuhan tak tunjuk dia. Tuhan yang ada, wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan kata tunjuk hidayah kepada orang zalim. Kan ia kagut pada dosa banyak. Okey, jauh. Kemuncak zalim ni iaitu syirik tu hasbuk. Inna syirka la zulmun azim. Sebab tu hasbuk. Lebani la kera. Wa man yushrik billah. Siapa syirik dengan Allah. Faka annama kharra minas sama. Seolah-olah jatuh pada langit. Fataktapuhu taib. Buru ambil ke jauh. Au tahribihi rihu fi makanin sahiq. Atau angin upuk. Pupuk ke jauh. Sebab. Orang ni bila dia sesak,
Sesak-sesak kena dekat diri. Wa man dhalla fa innama yadullu 'alayha. Bila sesak-sesak kena dekat diri dia. Dia sesak ya ke jauh, ke jauh, ke jauh. Jauh pada jalan yang sebenar. Jalan yang sebenar ni, tak. Tuhan suruh kita minta doa 17 kali sehari. Ihdinas siratal mustaqim. Suruh kita minta Tuhan tunjuk jalan betul, jalan betul ni tak ada corner, tak ada. Tak ada cabai bagi, tak ada cabai. Bila tak ada cabai, tak ada. Nah. Tak ada cabai, maka dia betul dia tak kasi sesak-sesak orang tunjuk. Ya pergi mana pun jauh mana kita kata ha, kalau orang Thailand ni kok. Nah. Bisa apa bakok pun betul kok. Maka 1040 kilo pun tak ada masalah. Kalau orang Kuala Lumpur, orang Malaysia daripada highway Kuala Lumpur sampai Chanlong misal tak sesak. Eh, turun jalan tu. Tu as-siratal mustaqim, jalan hak tu. Tak ada lekok, tak ada cabai, tak ada apa. Betul ya. Dah Islam ni jalan tu. Ha. Sebab tu Tuhan sebut ke faman yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahu lil Islam. Siapa hak Tuhan nak tunjuk pada dia, Tuhan buka hati dia. Buka hati dulu mula-mula. Wei ada hati dia berasa lah, dah rasa eh teruk dah weh kawan. Allah kawan ni tak semaya 10-10 tahun. Kawan ni Allah tak puasa bertahun-tahun. Kawan ni berat dah. Mari. Ada orang dah tu hab buka hati dia. Ada telefon saya, assalamualaikum ustaz. Allah ambo ni tak leh tengok anak ambo sorang ni. Ha sebab gapo kita tanya dia? Sebab gapo? Ya anak sorang ni anak zina ambo ya kata ustaz. Ambo tak ada orang nak buat gapo dah, tak ada orang nak fikirlah anak. Ambo pun dah nak wi Tuhan. Nak tu dia ke ambo hata hafiz dia. Hata hafiz anak. Nak. Anak tu tetap tak ada dosa apa wala taziru wa ziratu wizra ukhra mok dengan pok tak ni tu hak jahat kau masa tulah pas nak buatlah no ni ustaz ha ni tu hai buka mata hati dia nak kita kata taubah ila Allah taubat Tuhan lah Tuhan suruh kita taubat ni ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha asa rabbukum an yukaffira ankum sayyiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar yawma la yukhzi Allahu an-nabiyya wal ladhina amanu ma'ah nuruhum yas'a bayna aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Tuhan suruh semua, Tuhan suruh taubat. Oh ya, taubat. Sungguh-sungguh ya Allah. Dah tengok. Dia Tuhan buka mata hati. Nah, situ tempat penting. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fa huwa ala nurin min rabbih. Maka dia duduk di atas cahaya Tuhan. Fa wailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah. Maka celaka Tuhan tu wailun. Fawailun maka celaka bagi orang yang lil qasiyati qulubuhum orang yang hati kerah dengan sebab dia buat dosa banyak dengan sebab dia kufur nikmat Allah dan dia terus di atas maksiat tak ingat-ingat dia kogi-kogi ke jauh maka dia sesat. Tuhan kata ulaika fi dhalalim mubin maka mereka itu tu duduk dalam kesesatan yang nyata. Allah tak nampak dah jalan jauh pergi. Bila jauh pergi hak ni terjalan tak temu. Eh sesat jauh tak tahu nak ubek ke mana pula. Kita tengok orang sesatlah naklah tu. Eh dia tak temu jalan. Kau buat maksiat, biasa minum arak, biasa zina, biasa buat segala-gala. Bila biasa. Okey kali hati dia kerah. Kerah ni tak berasa ke apa. Oh, dia tengok. Dia tengok orang tina nyanguk mikir nak buatlah anak boleh. Dah, dia fikir malam-malam nak mabuk, nak pening, nak gapo. Kogelak. Itulah. Sebab tu bila ada hati, kena ada hati dengan Allah, kena ada hati dengan Tuhan. Bila ada hati dengan Tuhan, maka Tuhan akan buka kepada kita. Tuhan akan buka pintu kepada kita. Tuhan nyanyi kepada hamba dia. Dah, nak ui hamba dia jadi molek. Ha, tu wahjurhum hajran jamila wadharni wal mukadzibina ulin na'mati.
Tak usah dia peduli. Orang-orang nampak rumah yang wah ikut sedak nak buat kapal boleh pelakor di atas dunia ni. Allahu Akbar. Allah kita tengok. Nah, nampak sedak benar ya. Ikut nak buat. Nah, anak bergendang lah, reptino lah, situ sini. Nampak bebas nah, sedak nah dia. Lepas kita orang selek. Allah Tuhan kata. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan tertipu dengan sebab orang-orang yang jangan tertipu dengan sebab orang-orang kafir yang duk bebas boleh pergi situ sini di atas dunia duk buat maksiat duk buat apa. Jangan tertipu. Karena apa? Mata'un qalil. Hak tu getah sikit sangat yang nak banding dengan syurga Allah. Saya baca surat khabar NASA ke NASA engkau di Amerika tu temung satu bitar planet hak tanah ni lah duduk di atas langit yang jauh daripada tempat kita 370 ribu juta kilo. Wallahu alam lah, lebih kurang kalau tak kena sikit pun tak apalah, lebih kurang gitulah. Batu temah saja-saja. Dan bintang tu mah saja-saja. Mah saja-saja. Dan ada juga hak belian saja-saja. Allah, hak tu hak manusia napa? Hak manusia napa? Tak ada, bukan syurga lagi, hak napa? Dah. Dia katakan, ni hak NASA ni. Dah, dia suluh mari pakai teleskop. Hak besar tu serok mari napa rapat. Sekira kalau boleh ambil bintang ni, tak ada besar sangat hal ini, akan jadi kaya seluruh orang dunia ni. Dan akan jeng bergerak orang-orang menego mah hok yang ada mah lah ni tu kan mah nungari ke. Allahu Akbar. Ni nak oyak kata bahan hok tu hok manusia duk ramah tak tahu sungguh tak sungguh, tapi orang panggil hok tu tu sikit tu he, tak ada ego sikit habuk pun. Leh. Ha, tu. Sebab tu dunia ni waktu Herod sebut ke iaitu ayawaddu ahadukum an takuna lahu jannatum min nakhilin wa a'nabin tajri min tahtiha al-anhar lahu fiha min kulli thamarat wa asabahu al-kibar wa lahu dhurriyatun du'afa fa asabaha isarun fihi narun fahtaraqat kadhalika yubayyinullahu lakum al-ayati la'allakum tatafakkarun. Adakah kita suka nak bahawa ada bagi kita satu kebun yang ada buah kurma, buah kebun tamar, dan ada semua makan kebun-kebun semua ada belakang. Ada belakang lah dalam itu. Ada belakang lah kebun itu. Ada semua. Wa asabahul kibaru. Dan tiba-tiba dia saat ini tua. Tua yang ini tua. Wa asabahul kibarahu kibaru. Dia tua walahu dhurriyyatun du'afa. Patut anak cucu dia pun tak agak halus-halus saja. Wa asabaha i'sarun. Maka kena pula oleh ibu. Fihi narun, ada api. Fahtaraqat, bakar habis. Nak ayat ke apa? Nak ayat ke dunia ni? Akhir sekali juga kita tinggal habis. Ya habis suka tu ya. Habis. Ada. Lepas dah tu tak ada. Dah kita mati kau tak ada boleh pergi pos sekarang. Dah tak ada boleh pergi pos sekarang. Sebab tu Jibril Sam nak hadis dia sebutnya kali. Ya Muhammad, Jibril mari jumpa Nabi kita. Ya Muhammad, hey Muhammad. Ya kata. Ish ma syi'ta. Ish, hiduplah ma syi'ta. Bagi hak munak hidup, nak hidup, baik nak hidup lah. Orang kapi, nak sacai tarah mana, nak puas hati, wagi nak wak, tak apa. Sepuluh masalah. Istilah dia enjoy life. Dan maknanya kita kena puas hati tarah dunia ni. Mari tidur patah, nak telanya, bogai, nak petakum, nak kapot. Allah. Buat
sakai ikut ya ya itu kok nafsu belaka fak-fak dia. Allah kita nak tengok kok lek epok lek gapo tidur lek selimut tulah gulih pak-pak orang kata ada. Bucu-bucu mana? Hei deh. Pas tu pula dia nak siung nak gapo eh boleh belaka fak dia pakai seluar panok nak pakai gari sa pakai pari ikut dia lah. Macam-macam dia pakai seluar dalam lu dah. Lah suk rapat dah sikit dah. Nak napo? Boleh buat laku dia. Boleh nak hidup baik nak boleh. Oh, hak jatuh tu pula. Ah, ada setahun sekali pakat telanjang di Australia. Telanjang habis di Itali ada satu tahun sekali ni COVID tak ada buat. Tidak ada hari telanjang. Panjang ribu-ribu, 3,000, 4,000 fok telanjang ni. Allah, boleh. Ikut pun nak hidup baik nak. Tak ada apa. Boleh. Fa innaka mayyit. Tapi hak cerak mungkin kena mati. Nak buat apa boleh buat belakang. Hak cerak kena mati. Ahbib mansyid. Nak saya ke apa saya? Nak saya umur, nak saya kereta, nak saya mutu, nak saya bini, saya reti, nak saya tu, saya ni. Saya macam-macam huta-huta. Ikutlah nak saya. Saya tahu mana pun. Kasih tahu mana pun. Innaka mufariquh. Maka tetap engkau akan kena tinggal. Kena tinggal benda tu. Tak. Wa'mal masyid tak. Buat nak buat apa? Nak buat apa? Boleh buat belakang. Fa'innaka majziyum bih. Maka akan tetap akan dibalah. Tuhan akan balah. Akan tak bisa. Nah. Wa'mal. Wa'lam. Dia kata. Anna syarafal mu'min. Kemuliaan orang mu'min itu. Qiyamul lail. Iaitu. Bangun malam. Wa'izzahu. Dan kemuliaan dia. Istagna'uhu anin nas. Terkayanya daripada manusia. Nah, itulah ayat. Kita jangan dok peduli pada orang kafir. La yaghurranna taqallubul taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Tosoh dok tu setah sikit sangat ya. Nah, dah tepat seburuk-buruk tempat dia kembalilah. Lakin alladzina taqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar. Lakin alladzina taqaw rabbahum, tapi orang yang takut Tuhan kata lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, bagi mereka syurga hak lagi di bawahnya sungai-sungai. Nah, nuzulan min 'indillah. Jadi nuzulan, jadi tetamu Tuhan, jadi tu apa jadi kantuka Tuhan atau jadi tetamu mulia sisi Allah nuzulan. Bukan duk ngau ge, bukan ngau toke tu, roreng toke tu, roreng toke ning, hotel toke tu, hotel dah. Bukan duk ngau ge kaya, duk dengan Allah. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Tuhan buat langit bumi semua ning duk ngau Tuhan. Kita klik duk dengan Tuhan Allah. Sebab itulah Tuhan sebut wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa ma 'indallah, dah bagi di sisi Allah tu khairul lil abrar, jadi kebaikan sangat bagi orang-orang yang baik. Sebab tu tak usah duk tu sangat. Wa mahilhum qalila, tangguh ke sikit masa. Nah, kita hidup ni 90 tahun. Kau masa 10 tahun pertama, umur kita setahun sampai 10, tak ada pakai apa sekarang. Ketika umur kita 10 sampai 20 tahun, cabut 1 sampai 5, tak pakai apa sekarang. Duk jadi budak lagi, kau tu mula. 15 sampai 20 nak sacai, ya, nak puas hati, duit tak ada. Nak tunjuk tu tunjuk ni, tak ada duit, tak ada kuamsuk puas sekarang lagi. Kuamsuk dia sacai. Eh, wah hati gitu tak reti makna khamsuk lagi, tak reti makna senai lagi. Siapa umur 20 siapa 20 siapa 30 20 siapa 25 saat itu mula ngaji, baru habis mula nak kerja, baru nak hipung harta. 25 siapa 30 baru ada duit sikit-sikit, tak boleh buat rumah, tak boleh buat apa. Siapa umur 40 baru nak buat rumah. Dah tu golek lah yang dikira orang kaya. Lepas pula 40 sampai 50 saat ni tu adalah anak berbesar kat dah lah. Nah, situ celah tu sikit. 40 sampai 50 tu kuamsuk. Ada perasaan kelazatan lah.
boleh tengok anak pun besar dah, tak ada dok kena dok basuh baik, ada kena dok apa anak-anak besar belaka dok ngaji gapo rasa senang hati tekah tu. Puluh tahun tu ya makan bubur sedap lah, tapi tak lah sangat dah. Neh, tak jadi kemasa budak-budak lagi. 50 sampai 60 nak nyakit, nak gapo. 60 sampai 70 tak gerak dah. 70 sampai 80 tu jaga-jaga dah ada. Sebab tu kesimpulannya kita ni, kalau kita kira pula masa kita hidup di atas dunia ni, nah masa pula kalau kita hidup di atas dunia ni, kita tidur saja nejer, kita kata nejer sehari. Kalau kita setahun 365 hari, dan 100 hari kita tidur 800 je. Lepas tu pula kita kerja 8 je sehari. Capu-capu kalau kita hidup sungguh sikit je. Kalau kita kuam suk sungguh, lepas itu kita kerja, kita tidur, kita buat. Tapi di akhirat, inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun. Di akhirat sekali sehari supaya dengan 1000 tahun. Tak ada kena tidur, tak ada kena gapo dak dah. Boleh nak pergi di mana, nak buat gapo semua boleh belaka. Banyak sajalah hari ini. Inna ladaina ankala wa jahima. Sadaqallahul azim. InsyaAllah kita tengok soalan banyak ni. Ada yang mau tanya ni banyak. Para yasya ciwit do yang tit ngen che kong kun un ik lai kun. Isteri mati, lepas tu tinggal main che. Main che ni iaitu dia main pakak. Lepas tu pihak jeput kena ambil orang tu dulu. Pakak-pakak beretan, pakak-pakak tolong pergi mari. Dah. Suan kau dah ngen cai pen kun rek lew. Dia tu boleh kena hok mula-mula lagi. Geng che tilia sami kau cacai to cak paraya. Lepas tu pula tu laki duk bayar lah. Lepas tu. Ha. Sengkan len che ni sami kau rap rutang terek lew. Lepas tu. Tuk laki tahu awal-awal lagi tahu apa raya tis ya ciwit bepratan hani jatit kang arai kap ngeni bang mai. Eh, duit ni yaitu duit orang panggil duit mimba bita'awun, duit dari pabot daripada bak tulung gile tulung gi mari. Ni perkara yang baik. Tuhan sebut wa ta'awanu alal birri wa taqwa wa la ta'awanu alal ithmu al udwan. Dan duit sana itu duit ya orang panggil ittifak gile. Nah, pakak gile, wi, pakak gile, tulung, pakak gile wi. Maka, maka pada tiga tu, mikot ittifaq. Bila ittifaq saat itu kata, kena pakak bayar lah lepas dah tu makna jadi deng lah, jadi hutek. Karena apa? Karena ya ittifaq pakak no bayar. Pakak gile tulung. Lepas tu kena bayar bila? Bila yang mati, maka kena bayar daripada harta sako yang ada pada dia. Eh? Sako dia saat ni tu kena ambil duit dia cedan, taruh duit tu. Dah cabut sebagai hutang lah kerana dia ittifak, dia berjanji dengan orang main tadi tu, gile pakak ittifak gile nak tolong menolong gimari. Maka tu hasbuk ya ayyuhallazina amanu awfu bil uqud uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghayra muhillat shaydi wa antum hurum ila Allah yahkum ma yurid. Hendaklah kamu sempurnakan akad. Jadi kena ambil duit hak yang dia ada lagi saat itu, saka dia, mah dia kok gapo, maka ada apa ke? Kalau ada 50 ribu lagi atau ada 30-40 ribu, cabut 40 ribu tu nanti bayar sebulan lah. Taruh oleh bank untuk laki dia ambil bayar. Nah, kalau dia tak ada saat itu untuk laki, kena tanggungjawab lah kita sebagai untuk laki lah. Walau dia saat itu, nah kita kena tolong, kena tanggungjawab lah. Karena kita dengan dia ni, orang tu law ya, kita nak handcare tu tak boleh lah. Mana tahu siapa yang itu, tak saya terbayar ke apa, tak boleh. Nah, orang nak agak lah, no, kalau tu. Sebab tu, caranya, kena ambil duit. Biasa ke ada bagai dia tu, kebun dia, gapo semua tu, kena cabut lah. Nah, cabut lepas dah mati ni pertamanya kena tajihizul mayit, cara mayat dulu. Lepas dah cara mayat kena tengok ada dak hutan, maka cabut tu pula. Cabut semualah, cabut haji, cabut gapo semua sipat. Nah. Maka lepas dah tu jadi pesaka. Ha, itu saja. Nah. Wallahu a'lam.
ูดถูกทุกวันนี้เจอบททดสอบนี้ตลอดอดทนซอบะอัลฮัมดุลิลลาห์ได้อัดเอาจีบาบอพูดถูกอยู่แต่ครั้งนี้อัดซอบะเยอะดุนีย์นี่ต้องเลิกฮากีได้โอเคจะดีราชโอเคจะดีประสิทธิ์นายกอัลลอฮฺอุจีเอคอลเบห์ลากิตาลากีอุจีเอวันยุปตุโอเคอัดอัดวิบุกแค่ก็ตาอัดอัดวิสเนดดาอัดอัดวิอิบุอิบุยุตโตNah, Elon Musk nama tu dah, tu perusahaan Tesla contohnya, nombor satu kayu. Nah, Bill Gates nombor 10 contohnya. Lepas tu apa lagi pula? Nah, besar Amazon, ah super tu juga kayu, nombor 2 contohnya. Serabut apa tu? Serabut pening kepala super ya. Nah, tak ada kata remote tu gak senenglah. Boh kira 24 je tak cukup, oh tu lagi berisak macam mana duit. Oh, pening kepala. Nah, yang penting juga Tuhan yang siap dah kata cara untuk kita nak wujud jaya ni hubung nak wujud kita senang ni kena sabar. Lepas tu kena hidup takdir pegang itu takdir Allah itu saja. Nah, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Nah, nak wujud jaya sabar. Semoga semua dalam keadaan sehat wal afiah dan dapat rizki yang halalan tayyiban juga jadi keluarga bahagia sakinah mawaddah ya insyaallah. Halal tayyiban ni apa? Halal tayyiban, halal tayyiban iaitu halal yang baik. Halal yang baik sana itu iaitu nah kalau kita makan agak bagai itu berfaedah, bukan makan bagai-bagai tak berfaedah. Kita makan bagai-bagai berfaedah. Halalan tayyiban. Ya ayyuhalladzina amanu kulu mimma fil ardi, ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan tayyiban wa la tattabi'u khutuwatish syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ko hai baba mesti ka pak kang ride son puak raunanan. Amin insyaallah. Minta doa pada saya, wi saya sehat semua insyaallah. Saya minta doa, minta fak-fak kita doa lah insyaallah tak uzur ka pak blood pen saya nak pergi umrah. Leh, nak pergi umrah. Nah. Tawakal Allah surah. Surah Tuhan moga kita tak sehat mana tapi insyaallah lah. Nah, agak fak-fak kita doa karena nak khidmat 120 ke. Dah okey halai kerongkan tu kita nak kita alhamdulillah. Saya dulu dok gi ada kita tolong berdoa, kita dok bawa dia mau umrah haji siapa tu yoklah balik. Ada seorang mau Allah Taala tu, oh berat benar tu. Kau belum ada yogi. Kliklah ni kapi hok mul kak. Kita tak saya jumpa dok suruh kita tak jumpa tapi nak ayat tadi ni Allah masyaallah. Dah orang berubah, berubah kan. Kita boleh. Okey ni kita hidup dalam dunia ni orang baik sebab kita seorang cukup dah. Eh. Orang jadi molek sebab kita seorang. Oh cukup dah hidup dalam dunia ni. Nak wi banyaklah sebab tu khidmat. Khidmat. Dah untuk nak sarah, nak mengajar, nak wi demo, sedar. Ni sebab kita mengajar ni. Ada orang semaya sebab kita semaya duha dua rakaat Allah. Man dalla ala alkhair atau adalla ala alkhair kafa'ilih. Orang tunjuk jalan saat ni tu boleh pahala okey. Allah tu pun masa tak apa dah. Hidup tak dunia nyok tu. Karena dunia ni kacau tak ke mana pergi. Nah, tak ada duk sore apa. Tak ada. Orang kata air mau mau sibuk tahan tak ada, tak ada. Mati semua. Teh. Nah, itu sajalah. Apakah berbeza di antara sujud syukur dan sembahyang sunat syukur? Sujud syukur ni bukan sembahyang. Tapi dia serupa dengan sembahyang. Apabila kita dapat ada sebab warada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sallaa ketika amal fath Nabi ni semaya dan mohon maaf lah rokok-rokok ni Nabi semaya dua rakaat dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam buka Mekah bila dapat Mekah Nabi semaya dua rakaat syukran lillah. Kerana bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka dengan sebab saat itu kita ni. Nah, ada sebutnya dua rakaat Nabi semaya ni. Semaya ni iaitu kita kena semaya lah. Semaya syukur ni mazhab maliki syafi'i tak ada. Mazhab maliki tu boleh kita nak semayanya. Takbir Allahu Akbar. Aku niat semaya sunat syukur kerana Allah ta'ala. Baca fatihah kuliah. Baca Fatihah rakaat yang kedua dengan kul huwallah. Dah doa iftitah dia jangan lupalah. Hak tu semaya. Ada sujud syukur. Sujud syukur ni ada sebut hadis daripada Abi Bakrah, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam izaja asyai'u sir yusarrubih. Yusarrubih. Apabila ada suatu hak menyebabkan Nabi itu gembira suka, kharra ki'a, Nabi tunduk. Nah, kharra sajidah, Nabi tunduk sujud syukran lillah, kerana bersyukur Allah. Jadi kita contohnya lah. Okey. Bila sudah dah akad nikah contohnya, okey semayah sunat syukur kan. Nah, laki mayah laki bini tu semayah sunat syukurlah, syukur Allah. Nah, contohnya lah. Atau kita beli kereta, waklik kereta baru, maka kita pun semayah bersyukur kerana Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah. Sujud demo wayak berita. Hai. Apa ni demo ni? Boleh apa ni, boleh hadiah kereta suti. Oh, maka kita pun takbir Allahu akbar, maka tu sujud dah. Allahu akbar tu sujud, baca subhan rabbil a'la bihamdih, bangunlah assalamualaikum, Allahu akbar assalamualaikum. Ya itulah. Eh, salat dua assalamualaikum assalamualaikum. Supaya sujud tilawah dalam mazhab Syafi'i. Tu panggil sujud syukur bila kita dengar. Dia gembira ha? Anak kita tu baik gok bisa sujud syukur. Syarat sujud syukur ni kena ada wudu, kena ada ismaya, kena tudung aurah, kena itijahul kiblah, istiqbalul kiblah, kena hadap kiblah. Eh, kena hadap kiblah. Ada mazhab lain hak sujud ikut dan boleh ada. Hak kata boleh tu. Tapi mazhab Syafi'i kena ada wudu, hadap kiblah. Darah bola duk sujud tu sujud syukur kan, sebab solat nama tu kan. Ada sujud syukur, maka sujud syukur hak tu tu iaitu sujud syukur. Nah, mazhab lain lah. Dan kalau dia tak tudung orang tak sah. Tak sah sujud sana itu. Lalu lutut duduk luar ke apa semua mana boleh. Nah, aurah ke jatuh lutut siapa pusat. Tapi tak apalah dia sujud kisah tak sah masalah situ. Nah, ikut dia lah situ. Tetapi jadi dakwah juga orang pakat tengok banyak lah ni. Dan darah budak-budak di Angkrit, di England ni. Nah, banyak tiru solah sujud lepas pada jin atau nah, bola main bola bila masuk maka sujud. Dah ya, kerana tiru itu faedah lah dalam bentuk dakwah secara tidak langsung. Itu sahaja, wallahu a'lam. Ya Allah, masukkanlah sifat sabar di dalam hatiku ya Allah. Ada hamba Allah tu mari saya. Tak reti dah ya tahu apa. Abai hamba ni ya tahu. Tak tahu jadi apa. Dah. Duk dekat-dekat aku lapan ni mongoh lalu. Nak mongoh, nak murih tu, nak murih ni, nak jadi ketak kau, nak murih. Tak tahu apa, tak boleh celih. Ah, dia kata tak ada kau kena sihir. Kita nak wayak. Sihir apa saja, dia tak boleh kontrol kali. Syaitan ni tak boleh kontrol dengan syarat. Syarat ke apa? Syarat orang okay, tu kena bergantung dengan Tuhan, kena ingat Tuhan. Itu saja. Tuhan sebut, innama innahu laysa lahu sultanun ala alladhina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dan syaitan tidak boleh kuasa di atas orang beriman hak yang mereka itu bergantung tawakal kepada Allah. Nah, aduk pegang Tuhan gantung dengan Tuhan sok mok, maka tak akan, syaitan tak boleh kuasai. Innama sultanuhu 'ala alladhina yatawallawnahu wa hum bihi musyrikun. Dan syaitan saat itu boleh menguasai di atas orang yang turut dia. Wala, wala ni yatawallawnahu, turut dia. Dia nak suruh murah kita turut. Turut mongoh kita. Maka bila turut akhir ni turut pula isap, turut isap. Sebenarnya sihir atau apa sahaja dia tak boleh menguasai apa kali kalau kita tak turut dia. Kita lawan mukawamah. Semua tu hasil pada was-was orang panggil. Was-was ni ya telitah di hati ya mula-mula. Dan tidak boleh tak boleh kontrol, tak boleh menguasai apa. Diri kita tak boleh. Tapi bila kita turut dia, maka pada ketika tu kita akan jadi tu. Ya ayyuhalladzina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'isu minal akhirati kama ya'isal kuffaru min ashabil kubur. Ada Tuhan lagi tak saya kita turut walak ke orang kafir, orang Tuhan marah, orang Yahudi ke apa semua. Kita jangan turut dia, bila kita turut dia ya akan kogi ya gitu. Ha tu dah, sebab itulah kena sabar. Alhamdulillah dapat mendengar tafsir Quran dah. Oh, tafsir Quran ni tak ada dah. Quran ni jadi ubah, ubah hati, ubah hati kita dengar tu, bukan dengar, pegang tak ada tu Allah dah. Sebab tu saya pergi Mekah.
Eh, ada remo ya. Ustaz, ambo tak ada cokro eh. Kita kata pegang peluk gitu. Jalan ngok. Pegang gitu pun Quran segod. Karena Quran kalamullah. Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwa muqila. Quran ni perkataan yang berat. Dia seru masuk. Leh. Ha, sebab tu kena dengar Quran pagi-pagi. Alhamdulillah. Dengar Quran insya-Allah. Bab bani air yang bab yang cak ronghai bani air yang syurga mikuam suk alhamdulillah. Bila kita dengar hadoso kita nak menangis itu molek molek bila kita berasa nak menangis. Sebab orang okay, beriman ini ayat tu hasbuk. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa man yaghfiru dzunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Tu hasbuk Allah. Orang okay, beriman walladzina idza fa'alu fahishatan apabila dia buat dosa. Orang okay, beriman bila buat dosa dah dia buat dosa zakarullah ingat Tuhan ya Allah aku berdosa dah siap dah laku. Nah ah tu bila buat dosa sikit siap dah. Siap ni suwe bang siap dah laku dah. Allah sedihnya tahun walahna dah ni. Allah sedih. Ah tu. Zakarullah pasti walahna. Fastaghfiru li dhunubihim maka dia pun minta doa Tuhan minta apa Tuhan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah tak ada orang nak apa melaka Tuhan walam yusirru ala ma fa'alu dia tak akan terus buat maksiat wa hum ya'lamun sedang dia tahu sebab tu kita sepatu bila ada perasaan yang takut je tu hati kita lembut dah tu hati kita lembut molek eh? Bila kita ada dengar tu rasa nak nangis. Bila kita dengar rasa sedih. Bila kita dengar tak ada perasaan hati. Cer tu kata hati kita lembut dah. Ya mula molek. Allahu nazzal ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathaniya taksya'irhu min hujuludul ladhina yakshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa kulubuhum ila zikrillah dhalika hudallahi yahdi bihi man yasha' wa man yudlilillahu famalahu min had. Tuhai turunkan Quran hak sebaik-baik kata-kata daripada Allah Subhanahu wa taala hak yang buat taksyairu min juludul ladzina yakhshawna rabbahum wa ibrasa takut siapa berdiri bulu roma dah takut bukan takut main-main dah kama dia thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dzikrillah kama dia berasa hati turun ke hati lembut hati lembut habis kulit ada perasaan takut Tuhan rasa nak taubah ila Allah. Rasa ingat Tuhan cer tu molek dah tu, molek dah. Allah leh. Kita doa kena minta doa we hati lembut. Karena orang hati keras ni duduk dalam sesak fa wail qasiyati qulubuhum min zikrillah ulaika fi dhalalin mubin. Orang tu duduk dalam sesak. Wal iyad billah. Eh. Allahu akbar. Nah. Alhamdulillah. Selamat pagi mengajar setiap hari insya-Allah insya-Allah. Tamai wan ni mai ceng teren tong kau hapet. Neh, saya tak pastilah kita kadang-kadang ya Facebook ni ya tutup, ya gapo, ya ada macam-macam kadang tak teren deh. Tak apa alhamdulillah. Kalau tak teren tu masuk lepek, tak ada uzur gapo, insya-Allah kalau kita uzur kita perakat. Itulah. Allahu akbar. Yak kami kan tafsir nai cangwat patani bab ni bang. Neh. Insyaallah nyada tu ke pana belana ni. Salam klub ustaz Quran ni puying muallaf. Oge tino muallaf mateng ban rau tong cai wali bab nai. Oge tino muallafah, muallafah ke bangi. Muallafah ni tu oge hok Tuhan nak menjinuk dia nak widia sat ni tu
Seru dengan agama lah. Panggil mu'allafah taklif. Taklif macam itu nak ui dia lembut hati, nak ui terikat dengan agama. Maka mu'allafah saat itu, iaitu siapa jadi wali? Wali dia itu hakim. Hakim tu biar, iaitu qadi di majlis agama Islam. Nah, atau naib qadi. Nabi SAW sabda as-sultan waliyyu man la waliyalah. Sultan jadi wali bagi orang yang tak ada wali. Orang yang tak ada wali, maka sultan tu jadi wali. Raja jadi wali. Maknanya orang yang ada amanat dalam bab agama tak ada rumah kita, hak rasmi dengan kerajaan, hak dilatih oleh rakyat, malaikat, oleh apa ni orang beriman, maka orang di majlis lah. Maka pada ketika tu kita kena nikah di majlis. Dah, itunya. Lek tu imam tong kelaukan rap wali bab naik kap lek kam kelau nan tong au po puying ma duai kan main tak ada wali tak leh dah. Dah. Bila pok dia pok tak leh di wali sebab pok dia kafe bukan Islam tak leh di wali. Al mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd. Orang beriman saja sama orang beriman boleh jadi wali. Hak orang kafir tak boleh jadi wali. Ya ayyuhallazina amanu la tatawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Tak boleh jadi wali orang-orang kafir tak boleh. Eh, sebab tu kena orang beriman jadi wali. Wali ni kena hakim. Tak boleh untuk iman tak boleh nikah dia. Kena hakim. Hakim ni iaitu orang ada amanah dalam bab agama iaitu majlis agama Islam dah. Ha, kena pergi di majlis agama Islam lah. Dan kita nak pesan lah siapa hak boleh mu'allaf kena jaga malak itu amanah. Amanah kena hajar dia, hajar ke apa semua. Orang tino tak payah sangat. Nah, kalau boleh hak jatah tu payah. Hak tino kita jatah remo, hak tu have say kena ingat malak. Hak tu have sebut ke Wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amanatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum wala tankihul musyrikin hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Ha, kalau nak nikah orang jatuh tu kena ingat tu have say dah tino sport tu kena beriman dulu, kena hajar jadi molek dah takut ke masuk Islam dah. Dah. Lepas tu pula tak semaya, tak jemaah, tak gapo, tak rugi kita lah tu nyanyo. Dah. Itulah. Ya tamwa kau peluk zina, kau kunan ja hai wali kap luk kau dai mai, terima kasih. Anak zina ni pok boleh jadi wali tak? Tak boleh jadi wali. Tak boleh jadi wali. Wali anak zina ni wali hakim. Karena anak zina ni tak ada kena mengena dengan pak dia, ben dia anak kepada mak. Dia tidak Tuhan tak akui walau DNA dia saat ni tu pun pak ya dah, tapi tak boleh juga. Karena apa? Karena nah, anak zina tu Tuhan tidak iktiraf, Tuhan tak aku dia. Nah, cuma kalau pak saat ni tu nikah dengan mak dia, maka dikira ke dia anak tiri. Itu saja. Tak lebih pada tu, tak boleh bersaka, tak boleh kapalah. Teh, pasti dia nak wi belum ada mati. Teh itu lumba yang nikah dengan hak tu dia juga. Hanya alhamdulillah nulidan, terima kasih doktor di atas perkongsian ilmu yang amat. Teh kepada kami pendengar ya alhamdulillah, doa-doa insyaallah. Dah in siang kokek mengen siang pim. Man pin siang arai kabab hujan. Ada hujan air dah turun kok lokek. Turun kok tu pai. Kokek tu. Neh. Ha, neh. Khodam ke arai jin ru chai kam arai. Rau ca amal pua khodam dai mai. Khodam ni gapo? Khodam ni istilah khodam. Hamo kita tahu khodam ni orang khidmat. Kalau orang ni khodam-khodam ni pembantu rumah, kunrap chai. Neh. Lepas tu khodam-khodam ni khodam nak buat amal, nak khodam nak jin, nak wij jin mari duk tolong kita. Nah. Jawabnya tak usah lah. Tak ada nas hok suruh kita sayang dengan jin pun.
Nah, sebab tu jin ni dia tak serupa dengan kitanya. Dan Tuhan suruh minta jauh dia. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Suruh kita minta jauh dari dia, jin. Sebab apa? Jin ni kalau hok kape, dia boleh buat rupa hok berimi, dia mari putih. Oh ya molek ajar kita molek. Lepas tu akhir kali pelang ke kita dah. Sebab kita tak tahu dia. Dah kita tak tahu dia. Sebab itulah jin ni suruh minta kita jauh. Suruh kita minta jauh. Dan Tuhan suruh Rabbi a'udzu bika min mazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Jin syaitan belih hak tulah ya. Dah. Nak buat aman, jin tak ada kena buat aman. Buat aman kita tak kena suruh jin jaga, Tuhan jaga kita. Allahu inna waliyallahu alladhi nazzalal kitab wa huwa tawalla salihin. Demo tak ada kena rot tugas pun. Oh itu hajat nak jaga tak payah ke pun. Lepas semaya baca ayat kursi. Ada sebut man qaraa ayatal kursi dubura kulli salah fa huwa fi dhimmatillah. Apabila dia dah baca ayat kursi semua lepas semaya, maka dia duduk di bawah jaga Tuhan. Sehingga siapa waktu yang lain. Tuhan jaga sendirilah. Tak kena suruh dia jaga. Ha, kita nak tubik rumah, baca doa Allahumma inni a'u bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah, bismillah tawakkaltu ala Allah. Nah, Allahumma inni a'udhu bika nazilla au uzalla au adilla au udalla au azlim au uzlam au ajhal au yujhal alaya wa a'udhu bika minal baras wal junun wal juzam wasil asqam wa adwa corona. Bismillah belah, wakilah doa tu. Lepas tu naik kereta, bismillah, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, subhanalladzi sakhra lana hadha wa ma kunna lahu mukrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha albirra wa taqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawin alayna safarana hadha wa tuyanna bu'da. Allahumma anta sahibu safar wal khalifatu fil ahal. Allahumma inna na'udhu bika min athai safar wa kaabatil manzar wa sumunqalab fil ahli wal mal. InsyaAllah selamat sepanjang hari sampai panjang tahun insyaAllah. Tuhan jaga kita. Nak buat apa? Doa Tuhan. Tuhan sebut kulit doa Allah wa doa Rahman. Doa Tuhan. Allah Tuhan Rahman. Ayyamma tad'u falahul asma'ul husna. Panggil mana-mana pun. Ini saya ada surat doa dah. Auradus salawat wa adim nasabat. Nah, siapa yang nak jual lah dah. Saya jual lebih kurang lah. Sambil-sambil mengajar gitulah. Dah. Iaitu siapa nak boleh inbox mari dah. Boleh inbox mari. Ada belakang oleh surat doa ni. Kita duk jual ni lebih 10,000 buah dah. Sayang-sayang kita tu di antaranya itu Baba Zoo kita. Ada juga dia boleh sayang dia juga. Baba Ding pun ada juga. Nah, dari kedai-kedai pun ada juga. Bolehlah dia nak sayang dia pun tak apa. Sayang saya pun tak apa, suka ya. Gua suka tu lah belaka. Nah, lebih kurang kita untuk doa lah. Untuk doa kita doa Tuhan selamat kita insyaAllah. Tak ada kena duk main jin ke apa tak. Apa kita kena duk sayang dengan jin? Tak ada pasal ya. Eh. Ini PC tanya lah, siapa-siapa tahu. Capai hat ya, capai petani dan kok mokeng saat itu. Dok sekat dah lagi. Siapa saya tahu tetap sekat dah. Lah ni. Ada sekat gapo lah. Bismillah. Allah hebat. Assalamualaikum ya Tuan, saya ni dengar apa ceramah sambil muluk berzikir atau solat. Adakah boleh? Saya dengar apa ceramah, saya sambil-sambil zikir. Boleh tak? Boleh. Ada satu kali Nabi sallallahu alaihi wasallam ogebah. Maka Nabi kecek. Ada sebutlah. Maknanya boleh kecek, boleh apa sambil-sambil benda-benda sama-sama kebaikan saat itu boleh. Tapi apabila tafsir ni dia ada hukum yang lain. Bila tafsir kita kena perhati Quran. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila baca Quran kita dengar Quran kita kena perhati. Itu sunatlah. Ha, lepas tu pula kita semaya kita dengar, semaya ralihlah. Kita kena khusyuk dan semaya sebab Tuhan sebut
Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un walladhina hum anil lagwi mu'ridun walladhina hum lizzakati fa'ailun. Jadi kita kena khusyuk semaya. Kena khusyuk semaya tak boleh lah duduk dengar ceramah bla-bla. Jadi tak khusyuk, gagu. Nak semaya. Rau Al-Quran tanti rau dah yindai dunai terusat terau mai minam lemak. Kita baca Quran ni deh. Kita pegang Quran hak ada app dalam terosap. Hak ni tak kena ada wuduk. Kalau ada wuduk tu molek lah, tapi tak ada kena wajib kena ada wuduk. Asal kita ni bila kita nak baca Quran sat ni kena ada wuduk. Tu hasbuk la yamassuhu illa almutahharun. Tak boleh sentuh Quran malaikat malaikat orang ada wuduk. Orang hak cuci pada hadas akbar, hadas asghar. Maka oleh itu, tapi hak dalam app ni ia buka Quran. Ia buka Quran mushaf orang panggil. Ia Quran dalam app. Maka pada ketika tu tak apa. Dah baca tu tak apa. Tak, kalau kita pergi terosak pun tak apa. Hukumnya boleh harus. Dah. Kerana apa harus? Kerana Quran-Quran ni hak tak boleh pergi ni iaitu ada hak tarikh ulama sebut. Dah, Imam Az-Zarkashi dan lain-lain lah. Itu kalamullah kata Tuhan. Al-Munazzal hak diturun ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Duk turun di atas nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Mu'jiz hak jadi mukjizat. Al-Mankul bitawatur hak dinakar dengan mutawatir. Al-Maktub bil masahif hak ditulis dengan mushaf. Mushaf ni itu Quran hak sebab saya ada bawa ni lah. Ada sebuah ni ada kulit maktub baina daffatain, dia kulit ada dua belah. Maka Quran ni maka nah, Quran ni tak boleh kita nak setuh. Al-mabdu bi suratil Fatihah, mula dengan surah Al-maktub bi suratil Nas, di sudah dengan surah Nas. Pastu pula al nah, muta'abbad bi tilawati, di ibadat dengan baca. Sebab tu Quran ni lah tu. Dah kena ingat situlah. Lebih kurang. Sebelum berwuduk boleh tak kita hendak mengucap dua kalimah syahadah? Sebab ada orang menegah as-sunnah, sunnah lepas ambil wuduk. Sebelum ada wuduk kita bismillah, bismillah, tawaddu bismillah. Nabi kata wuduklah dengan bismillah. Bila nak ambil wuduk maka bismillah, maka ambil wuduk, maka basuh muka semua. Eh, sudah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa syai'un qadir. Allahumma ja'alna min mutatahhirin. Mintalah Tuhan jadikan kita daripada orang yang bersih suci insya-Allah. Itulah. Bah baca boleh tak? Ya zikir ni tak ada dosa apa, tapi orang panggil skoda kata fadilat lepas wuduk saat ni tu kena baca semula lah. Zikir ni adalah si'ah, kita nak zikir pihak mana pun boleh. Tuk pitong tampi ti liang halo. Tamai tam kau cak makuan rau dai mai na Islam. Hak ni dia panggil jenis syaitan belaka. Tak ada kena duk buat apa kali. Tak usah duk buat lah. Dah duk puja syaitan. Maka itu tak usah buat. Siapa hari itu kita panggil orang okay, baca Quran. Dah baca Quran hamak dia. Dah tak usah duk mari ngaru lah. Tu baca Quran banyak. Kita baca Quran banyak. InsyaAllah dia akan lari. Jin tu jin, jin. Maka kita baca Quran banyak insyaAllah. Nak baca Quran tu baca wa idza qara'tal Quran fasta'iz billahi minasyaitonir rajim. Baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Pastu doa banyak, pastu ingat Tuhan banyak insya-Allah. Syaitan tak ari dah. Wani mikun kaufang ye talu hukrai. Ya ada ya kita pakai program baru ni ya ada ya bukalah. Begitulah. Adakah lelaki boleh celuk ubah? Apakah kelebihan ubah? Jazakallahu khair. Lelaki celuk ubah, kalau celuk cak hitam, maka itu haram. Sebab ada gharar, ada sebut oleh hadis itu, tak boleh celuk hitam. Celuk hina, jadi merah sepanjang farang, itu tak apa. Kelebihan ubah saat itu akan bercahaya, jadi cahaya di akhirat nanti insyaAllah. Ya hai babo ti bacam nam wa tam hukum cincin wa purap cam nam misit kindai mai. Kita gada ni tua hok. Nah kita gada kepada dia sana itu tua duit sana itu. Ya kau dah kini kita nak oya. Gada gada ni asalnya itu kita pergi berita duit orang.
Kita pergi bergetar duit orang. Okay. Bergetar ni boleh, harus, hukumnya harus boleh kita bergetar. Orang okay, saat ni tu sunat. Sunat ui bergetar, sunat tolong orang okay, minta, sunat ui. Sebab itu ihsan, buat baik. Wabil walidaini ihsana wabidil qurba wal yatama wal masakin. Itu hasbuk kan? Wal jari dhil qurba wal jari junub. Kena buat baik. Maka kita buat baik pada orang. Kita ui bergetar pada dia. Tapi kita tak percaya. Takut dia tak boleh bayar, maka suruh dia letak barang tu bagi cam 6 gada. Dia pun letak kereta dia atau mutu dia. Bila dia letak kereta mutu dia, nah. Ha, bila dia letak mutu dia kereta dia, adakah kita atau dia pergi kebun dia? Nah, letak kebun dia jadi gada, adakah kita boleh makan pada kebun dia? Manfaat pada kebun dia, jawabnya tidak boleh. Kerana apa? Kerana kalau kita ambil faedah daripada barang hak dia, taruh kita saat ini, makna kata, kita ambil muka bila takjil. Kita ambil kerana kita boleh selagi tak bayar, terlalu makan. Maka itu riba. Bila riba? Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ad'afan mudha'afah. Wattakullaha la'allakum tuflihun. Tak boleh kita makan riba. Wa halallahu al-bay wa harrama ar-riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Tak boleh makan riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min ar-riba in kuntum mu'minin. Jangan makan riba. Dah orang Islam nak tinggal riba. Lepas tu bila tak leh, ha tak leh lah. Manfaat ambil kereta. Kalau kereta boleh tak? Kita pergi motong tah ya boleh tak? Boleh kalau kita pergi motong bagi dua dengan ya sepuluh anak koli biasa. Tapi kalau kita makan so, ke mana kita jadi rebo, kita ambil kita habis jadi rebo. Dah kereta hok kita tahu kita. Kada kita mah. Dah apa saja kita pakai intifa, maka tak boleh. Hukumnya tak boleh. Bahawa kita dok makan, dok apa semua dok buat mah kita tadi. Nah, ya gada ni boleh tu sebab in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanum maqbudah, boleh kita gada kan, tapi tak boleh ambil manfaat. Lepas tu kalau kita hal itu ambil manfaat jadi rebo. Bahawa memang kita duk buat tu buat apa tak boleh kah? Hak orang kita duk buat saat ni tu ya tak ada gada. Hak duk buat boleh saat ni tu ya helah. Helah, helah lah no. Ya akak jual beli. Nah, lepas tu, lepas nanti dia mari beli klik. Dia panggil baik ul'inah. Helah untuk nak boleh laba. Boleh ke tak? Ada ulama kata boleh, jumhur ulama kata boleh. Ada ke tak kata tak? Jumhur ulama kata tak boleh. Ada juga, ada ke tak ulama kata tak kata boleh? Ada. Di antaranya mazhab Syafi'i. Nah, apa di antaranya mazhab Hanafi. Seorang ulama saya tak ingat nama. Tapi, kata boleh kerana dia akan jual beli dah. Atau ya hebah. Waktu bak suku pula. Harana dia motor boleh buatlah tu. Kalau kita pergi betul saja tak payah pak bila. Dia kata. Dah ni, ya pergi getah kita. Kita nak pergi motor habis kulit. Ya ingat nak tebuh. Tak tebuh tu itu kot. Nyanyi kita. Dah duit duduk demo keluar zakat lagi. Ha. Jadi situ orang panggil helah-helah tu. Pak helah ni lah ni ada hukum lain Islam. Ada. Helah ni ada lah hukum lain Islam tu sepik-sepiknya. Ada seorang tua. Mari dia berzina. Maka berjumpa Nabi. Maka Nabi suruh kepal ambil gati-gati kayu cukup 100 lebih kak. Pukul ada sekali. Dan ada juga nah, kisah Nabi Ayub. Nah, dia lekat supah. Dan semua saat itu ada dalil-dalil lebih kurang kata helah tu boleh. Tapi kata setengahnya itu adalah khusus sahaja. Khusus sahaja bukan untuk hukum umum. Tidak. Nah. Patu helah lah no. Ulama tu helah nak helah gila akhirat sat tu heboh lepas ya tahu di neraka. Tu katalah. Pas kita kata ya Allah apa tahu aku neraka tu kata dak aku tahu paye. Ha lah tu orang panggil helah tu. Helah lah tu. Dah. Ha tu cacat dah. Para alamat sunat taubat doa niat ten hai sami pai dai mai. Dah. Bini supaya sunat taubat, doa niat. Tak ada kena niat pun kita ni semaya taubat. Ni sunat semaya taubat. Ada sebut, man salat
man tawadda'a fa aswagha alwudu' wa shalla fa shalla rak'atan yutimmuhuma, nah, atau yuhsinu fihima alkhusyu', ada sebut dah, ha, fastaghfirma astaghfar Allah, nah, mereka ghafara ghafara lah, nah, nasihat Tuhan saat itu apung, apung Tuhan. Dia istighfar Tuhan apung dosa kepada dia. Maka waktu tu orang panggil semaya taubah. Pak kita nak minta Tuhan apung, tak ada kena duk tupa, tak ada kena duk tupa dadah. Kita minta tu Allah maghfirli. Ya Allah minta lah apung dosa aku. Waghfir. Nah. Ada sebut sana ni kan? Ada sebut hadis dah. Mohon maaf. Salah rakatan yutimuh ma'atahu Allah ma'asa'al mu'ajjalan au mu'akhara. Tuhan akan wis mata. Balah. Tuhan akan timu doa bila dia minta. Hak saat ni tu semaya hajak dah. Semaya, semaya taubah. Semaya taubah ni. Iaitu. Apabila seorang saat ni tu semaya taubah. Minta. Tuhan apa dosa maka Tuhan apa. Lepas kita ni tu. Nak minta lah no. Eh. Semaya taubah ni ada man tawadda'a fa ahsana wudhu'a thumma qam fa shalla rak'atayn yuhsinu minhu yuhsinu fihi madh-dhikr wal khushu' thumma astaghfara Allah ghafara lah. Kenapa dah? Eh, tu hak dosa. Bila dia berdoa, pak kita nak berdoa Allah maghfirli wali walidayya, minta ampun kita, minta ampun kepada bapak, wali zauj, wali ahli, pada keluarga wa zauji, isteri suami aku, minta niat lepas dah tu, tak ada kena duk tupa. Nah, ingat minta apa lepas dah tu. Tak ada apa. Nah. Apa-apa wasa sayu. Nah, dengar tafsir insyaAllah. Mitirian samrat mu'allaf mereka. Ada-ada di masjid. Masjid sujud-sujud besar taning ada. Dan kalau duduk taning itu tanya untuk imej sujud besar taning. Ya ada. Eh. Cumrum apa ni mu'allaf dari majlis agama Islam tani dan majlis agama Islam jalan boleh kita ada bahagia mu'allaf mari periksa mari gapo nak ngaji pun boleh. Cuma lah ni covid tu ya habis memang tak ada buat tu. Kon pen po pen luk zina po mi luk cak pen wali dai mai orang ha jadi pok jadi anak zina po kata dia jadi anak dia boleh jadi wali boleh tu jadi anak dia dah. Bukan kata dia tu dia ni pok dia ni tak boleh jadi wali dia nya. Tapi hak jatuh tak apa, hak tino ni jadi wali tak leh nak nikah tu. Tapi pok nak jadi wali kepada anak dia tino tak ada masalah tu. Saya nak buka kedai jual hari apa yang terbaik dibuka apa. InsyaAllah hari Abu tak apa. Ada sabutlah hadis-hadis, hadis-hadis do'em. Sikitlah, tapi tak ada gapo lah. Ma min yaumin budi'a yaumal arbi'a illa waqad tamma. Tak ada benda yang mula hari Abu, mereka sempurna. Mula hari Abu insyaAllah. Dinosaur ni cing main elok ni. Dinosaur ni orang panggil benda-benda makhluk lama. Benda ni tak mustahil, boleh jadi. Tak ada kesel-kesel. Maka ada. Rautama rupanya baik, ikat contai, mi prakan sukapap. Puang genoi. ไม่ พอ จะ รักษา จะ ไป รักษา ที่ อื่น ก็ ไม่ ได้ ฉะนั้น จะ ทํา ประกัน สุขภาพ ได้ มั้ย ครับ บ่ แต่ kita kerja di hospital kita nak buat ประกัน สุขภาพ nah ประกัน สุขภาพ เงิน น้อย ไม่ พอ จะ รักษา จะ ไป รักษา ที่ อื่น ก็ ไม่ ได้ ฉะนั้น จะ ทํา ประกัน สุขภาพ ได้ มั้ย ครับ บ่ kita kerja di hospital maka kita saat ini tu nak buat nah, asalnya gini. Deh. Asalnya gini. Kita nak prakan saat itu. Prakan ya ada dua. Deh, bismillah. Prakan ada dua. Pertamanya prakan dengan KJR. Maka prakan dengan KJR, maka hak ni tak apa. Yang kedua prakan perisat. Perturukit perakan pai, iaitu ansuran atau perakan untuk
untung labo menego, maka hak tu tak boleh haram. Tapi bila kita saat itu campin, kita saat itu tercampin, terpaksa ke panggil. Moga kita ni duduk hospital telah lama nak kena buat. Maka terpaksa kita buat apa hak boleh buat saja. Jangan buat lebih lah. Buat hak sikit sekali, tak kata tu jelah. Eh, ha, dah lepaksa bila campin ni adalah hukum. Let's say faman itturra ghayra baghin wala 'adin fala isma alaihin Allahu ghafurur rahim. Kalau campin tak apa ke? Ha, itulah saja. Ha, tapi kalau ada boleh praktikan hak halal, dah maka buatlah. Hak halal tak leh kita nak buat hak haram. Insya-Allah hang kelai ko hang babo hang kelai caruk. Tika bulan Rabat. Amin insya-Allah. Nah. Babo wela raunuk teng Allah rau rong hai tanti tamai ka. Bila kita ingat Tuhan kita menangis itu tanda hati kita lembut. Dah tanda kita saat ini suci insya-Allah. Dah insya-Allah. Surat doa ni inbox mari insya-Allah. Dah hok sung dah ni terima kasih. Assalamualaikum babo nak tanya babo antara qada dan qadar adakah sama dengan takdir? Qada ni ada bagi dua. Pertama qada mubram. Qada mubram ni artinya qada yang tidak boleh berubah dah. Tu hasbuk ke? Iaitu walan yu'akhirallahu nafsan idza jaa'a ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tuhan tak akan tangguh ajal. Ajal kita ni qada. Nak capai qada. Nak tu qada. Qada mubra mati semua, mati hidup semua tu qada nak. Nak berlaku tu ni semua qada. Dah. Yang kedua qada mu'allaq. Qada mu'allaq saat ni tu ada benda saat ni nyuk contoh. Kalau kita pakai mesh contohnya lah insya-Allah tu qada kita tak akan kena. Dan kita tak pergi tempat-tempat tu panggil qada juga. Qada mu'allaq. Kita baca doa dan sebagainya kita diselamatkan oleh Allah, maka itu qada mu'allaq. Qada, qada ni apabila berlaku benda tu panggil qadar. Qada Tuhan telah menentukan sebelum daripada berlaku. Tuhan telah tahu apa yang kena berlaku, apabila berlaku panggil qadar. Dan khilaf ulama kata setengah qada tu asalnya itu nah, takluk sifat iradah. Kata setengahnya iaitu takluk sifat ilmu. Nah, kau payahlah. Lepas tu qada ni apabila berlaku Tuhan lakukan maka itu panggil qada. Apa kita kena beriman pada qada? Kita beriman pada qada iaitu supaya kita hidup dengan bahagia di atas dunia ni. Hakainu sebab apa? Sebabnya apabila kita yakin bahawa tak akan berlaku malaikat apa yang dikehendaki oleh Allah, senang hati kita. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Maka pada ketika tu tak akan kena kita musibah ujian malaikat pada Allah. Maka kita orang beriman kena kata Tuhan, qul hasbi Allah. Katalah cukup kita dengan Allah. Alaihi tawakkalul mutawakkilun. Okey, tawakal berkata dengan Tuhan. Qada apabila berlaku dah qada. Bila berlaku qada kita ingat tosoh nak sabuk pun jadi dah. Jadi tenanglah. Tak akan berlaku mereka apa Tuhan telah menentu. Apabila berlaku saat itu kita ingat kata ini ialah apa yang telah berlaku dah. Tuhan buat dah. Cukup. Itu panggil qada, qada dan qadar. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Dr. Kalu, kami di Malaysia nak beli macam mana? Hak di Malaysia ni kita ni belum lagi lah, tak tahu nak buat lah mana lah. Malaysia ni duk tanya, habis cekak lah surat doa ni. Eh, kerana Malaysia pun tak buka, tak boleh nak pergi hatta-hatta, tu mahal sangat, kesian kepada orang nak beli. Eh, InsyaAllah lah nanti apabila ada ruang lah. Tak lama kita rasa sebulan ruang lagi dah. Al-Quran yunai terosap. Kau hong nam dah iman. Al-Quran terosap masuk dalam jambek. Boleh? Boleh. Eh, kerana itu bukan mushaf dan dia duduk dalam app. Quran ni luk zina mengkiti babobok wajak tengah tong cai wali raja. Lalu tak semut wa kunti hai wali pin kunti tam hai yo kert ma. Sedang wa neka tengan kong luk zina nan yo ko yunai zina talot ciwit kong yo cai mai.
Kalau orang pak zina dia tu wali, tak sah nikahnya lah, tak sah nikah. Karena as-sultan wali yumal la waliyalah, dia tak ada wali, maka kena wali aja saja. Pak dia jadi wali tak sah nikah, kena nikah lain lah. Itu saja. Tapi kalaulah dia saat ni tu beranak sebelum daripada 9 bulan dan dia tok laki dia tak ngaku, nah, tak ngaku kata zina, kata anak dia, maka qadi tak boleh tuduh dia. Karena nak tuduh saat ni tu, nak kata dia saat ni anak zina tak boleh. Nak kata anak zina ni nak ada 4 saksi. 4 orang saksi, maka pada ketika tak boleh. Kena hukum kata anak dia. Bila hukum anak dia, maka ketika tu boleh jadi wali. Dengan syarat dia tak ngaku. Dia kata dia tak ada zina anak dia. Beranak bahara dia boleh. Itu saja. Wallahu a'lam. Orang dengan ketubuh serta berzikir boleh tak? Nah, apabila ketubuh, idza sa'ida al-khatibu minbara, apabila khatib naik atas mimbar, suruh dengar ke? Maka kita kena dengarlah. Nah, jangan hidup kecek, hidup apa. Nah, makruh. Sob tam ruang muraduk kong po krap po mi kun luk si kun po adana pak ke? Luk kun rap ben luk. Kun lah meh. Anak mula-mula tu anak mek lain. Luk kun rap meh kerja yu kap po. Lepas tu anak mula-mula tak ada seduk dengan po. Lek luk isam kun pen meh dia kan. Hak lep belakang ni nya tiga orang lagi mok tu lah. Yu kap po teng dah jak pai. Lepas tu duduk sampai mati. Tidin mi song pelang. Pelang ti neng pen tidin muraduk kong po. Lek meh cuai kan tam. Tanah mula-mula saat ni tanah pok dan mek. Tanah yang dua berplanti pok mek. Hama lek mi bangsuan pin ngun kong mek ruam duai. Seng mek dai khai moraduk kong mek hangun ma su ti din plang ni. Lew luk thang sam dai cuai tham ngan hangun su plang ni. Sob tham wa luk rek mi sit moraduk lek bang plang ti song mai kui. Mai krap gini. Hak ni gini. Kalaulah harta pok ni, harta orang mati ni kita bagi kepada tiga. Pertamanya harta hak pok asah. Maka harta hak pok asah saat ni tu boleh anak mana-mana, daripada muk mana pun ada muk apa orang boleh pakai saka belakang. Yang kedua orang panggil harta hak asah hak pok. Lepas tu hak muk mari kerja di tanah hak pok. Maka hak tu mengikut fatwa atau mengikut hak diamalkan oleh majlis agama Islam di tempat kitanya kena bagi pak. Bagi pak gia cabut, tiga gia jadi hak pak, hak segia wi pada mok. Yang tiganya itu harta pencarian, harta subsinti haramkan. Itu harta hak pakak cari sekali. Maka hak ni bagi dua. Kita ambil hak pak, semua sat ni hak bagi, hak asah hak pak, capo semua sat ni. Nah. Hak kita cari hak apa semua. Hak pok tu boleh berlaku anak daripada mok mana-mana pun. Dan mok sendiri hak mati. Ketika dia mati tu mok tu dok dah sekali dengan dia, dok lek edah dia. Maka pada ketika tu mok tu boleh saka. Boleh saka hak tu. Nak ingatlah. Dan anak semua boleh saka. Adapun harta hak bahagian anak, hak bahagian mok, hak dia kosi atau harta pencarian bagi dua hak dia mok. Hak bagi pak ni ambil segi pada mok, maka hak tu anak hak nombor satu tak boleh. Ini cacil lah, tu ialah cara bagi dah. Wallahu alam. Indonesia cacil tu. Ta nai kana ti ra lamat sunat tang-tang nai sujud sutai rau ko doa ke niat nai cai pen bahasa Jawi dai mai kap. Kita ingat lah hati kecek bahasa Melayu lah orang panggil hati. Hak tu tak apa. Kerana tak lehnya kita kecek dengan mulut. Kecek leh semaya ini bukan bahasa Melayu, bahasa Arab pun tak leh, bahasa Inggeris pun tak leh. Kecek bahasa gapo pun tak leh. Dah malaikat doa-doa kena bahasa Arab, itu boleh. Kalau doa bahasa Melayu pun tak leh. Bila kecek leh hati, ingat leh hati, ya Allah tak apa. Dah itu tak apa. Wallahualam. Salam apa? Masa solat berjemaah tak terimek, masa sujud sekali teruh dia naik berdiri, makmum kena buat macam mana? Nah, perkukuh, perlukah kita habiskan sujud yang kedua dan terus bangun ikut imam atau perlu kita mufaraqah? Apabila terimam sujud sekali saja, terus dia bangun selalu, maka kita kena sujud
Nah, dua kali. Nah, kita kena sujud dua kali. Dan kita kena mufarakah karena ta'imat tak sah dah. Tak sah semaya. Batas semaya dia karena dia sujud sekali. Tapi kali dia terlupa, tak batas semaya dia. Nah, tak batas semaya dia. Dan dia kena tambah satu rakaat lagi. Rakaat tu tak terpakah. Tapi kalaulah dia tak ni tahu, maka batas semaya dia. Kerana dia, nah, dia kena tambah satu rakaat lagi. Tapi kita ni, bila kita tahu kata dia batas, dia tak boleh turut. Okey. Tok Imam tak boleh turut. Kita tak boleh turut. Tok Imam batas semaya. Nah, kalau kita tak tahu, tak apa. Terduk jauh, kita dua kali turut, siapa sudah siap. Maka tak ada apa, kita ya kena semaya semula. Nah, sujud sahwi tak boleh. Kena tambah satu rakaat. Kena rakaat tu tak sah. Nah, itulah sahaja. Wallahualam. Pukul berapa ayat tu? Dapat apa tak ra'ab na au nam ramad na hong nam ti mi hong suam ra'au dai mai. Kita ambil wuduk dalam bilik air yang ada jambe berok, jambe buai air sa. Adakah boleh? Ini khilaf ulama. Kata ulama kita makruh masuk la jambe, kita ambil air wuduk la jambe tempat berok makruh. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi saat itu iza dakhala al-khala, apabila Nabi masuk dalam jamak, wada'a khatamah, Nabi letak cincin dia, kerana cincin ada nama Allah Muhammad, la ilaha illallah, maka Nabi letak. Maka tak boleh makruh kita masuk gitu. Tapi ulama hak learning ni, hak ruam samai, ulama tak kira saya dah dengarlah, dia kata hak tak boleh tu ada kanif. Ada kanif tu ada tahik situ. Ada tahik duk turun situ. Nah, tak pergi. Ada pun jamai haklah ni, kita turun ke dia. Rung turun. Bila turun tu, dia cuci. Bila cuci tu, dia habis dah illah. Habis illah, habis sebab. Jadi makruh saat ni, kerana dia turun dah. Nah, cuci dah. Maka kita ambil wuduk boleh, bismillah. Dah letu. Nah, dah tak jadi makruh lagi. Itu sahaja, wallahualam. Kitab tu ada ke di Malaysia? Apa nama kitab tu? Dan kitab ni Auradus Salawat wa Ad'iyatul Munasabat. Surah doa lah di Malaysia tak ada. Dah ada sininya lah, ditaninya lah. Dah hak saya lah tipunya. Dah patut duk jual lebih kurang gitu sambil-sambil ngajar. Oh ya, ada mana. Dah 10,000 lebih dah orang duk tu. Dah. Huwakintun kau puyai prab. Tunlah haraibat. Puhai. Jauh konkret dari main Islam. Hak ni ni orang panggil hukum pakak ni kena turut apa hasbal ittifak. Orang panggil benda-benda hak ittifak di antara orang beriman. Kita kena buat hukum dulu baru boleh kita perak. Kalau tidak ada hukum, maka pada ketika tu eh, kena tengok dulu ada tak undang-undang. Undang-undang KJR dan sebagainya. Bila ada undang-undang tu, undang-undang itulah. Dah ya ada undang-undang kadipeng dah, kadipo ya ada dah. Nah, maka itu tu terserahlah mengikut kuat maksum lah. Takbir tangan bawah telinga ke? Ada juga orang kata takbir sampai atas telinga. Yang mana dalam mazhab Syafi'i, ibu jari ni betul hak bawah telinga, hujung jari ni eh, telunjuk ni betul dengan telinga atas. Gitu saja. Tak semua penting sangat. Allahu Akbar nyok tu ya, tak ada masalah. Allahu Akbar nyok tu ya, tak ada kena tu dak. Neh. Ha, tu dah. Lang-lang maksud, rau zikir kun 30 kerang. Boleh tak lepas semayah ni kita zikir lebih dari 33. Tuhan sebut, wazkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Anaklah zikir banyak. Mana kata boleh? Lama sunat, taubat afdal an surah naik baba. Baca ka'at pertama kuliah, ka'at yang kedua fatihah kuliah, ka'at yang kedua fatihah kuliah Allah, insyaAllah. Jangan lupa berdua kengreng. Let me semangat mak. Indi dua insyaAllah. Amin. Terima kasih. Cao tak sik hajak ruk rai COVID. InsyaAllah. Amin. Nah. Pai umrah tong cai ngun tau rai. Tak tahu dah. Sebab saya ni tak ada tudak. Nah. InsyaAllah. Hak dalam. Saya pergi ngajar ya. Berisak ambil saya. Saya tak tahu lagi. Nah. Tengoklah. Nanti lepas ni lah kita akan nak wayak lah. Kalau nak tanya berisak ni ni. Nak pergi dok pergi. Nak terawak pergi ni. Nah.
Rap liang luk zina. Luk liang yu po mai. Tae po jing-jing yo mai sung liang luk. Yo bap mai. Deh. Po asa tak ada sara. Tak leh tak sara. Sebab tu hasbuk alal maulu. Dilahu rizquhun wa kiswatuhun bil ma'ruf. Wajib po sara dah. Terima anak zina. Terima pera. Ya tak apa molek tu. Assalamualaikum. Yak hai mison kitab sifat 20. Deh. Salah kau ya tambah nek korani rau sop pun welala rau seluk pun welala mak lew pot tin mak tong lama cut cai mai yang cin mo cit ya seluk cak patat deh hot ni ni dah kalulah dia selok sendiri mugma alaih ni orang panggil orang hot pite sepanjang hari contohnya pite sebelum daripada Zohu, sapal pahasa, maka pada tika tu ya tak wajib dia, okay? Karena dia habis, okay, panggil dia saat itu dah tak ingat apa, okay? Tapi kalau dia pite ada masuk waktu dah, maka pada tika tu wajib dia kena semaya, karena telah jadi fardu dah, telah lekat dah, okay, panggil, telah lekat zimah dia dah. Lepas tu kalau kita pocok hak ni hak kita, okay, panggil hak, maka ini sayang saya pada Zohu, dari tu Ustaz Rifqi daripada Johor ada hubung saya, dia kata dia tanya masalah ni dah adakah kena qadha atau tidak, dah tanya mufti di Malaysia dan sebagainya, mufti akan syarak dia kata, dan saya tanya saya kata saya tak pasti juga, tak tahu lagi masalah ni, dah hak kita fahamlah bahawa hak ni kita buat kerana kita, okey, mana kita we doktor sat ni pocok bukan dengan hak jadi sendiri dah, maka pada ketika tu kita kena qadha lah, kena qadha. Deh, pahamnya kita lah, ihtiyat lebih ihtiyat. Nah, itulah saja pada hari, terima kasih banyak yang masuk semua dan yang tak ada sempat nak jawab saat itu mohon maaf, dan saya mohon dan jangan terlupa pokok kita kut like kut titam, klik follow klik like, insyaAllah bila saya ngajak akan naik. Nah, jangan terlupa benda tu insyaAllah, dan kita jangan terlupa kut share, dah klik share supaya orang-orang lain boleh dengar selepas pada ni, banyak faedahnya. Dan kita mohon, nah, fok-fok kita semua, Tuhan lanjutkan umur, duduk oleh sehat, jauh pada segala penyakit, murah rezeki, dah, dipermudah ke segala rusak, setiap hari, duduk di bawah jaga Allah. Nah, terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.